Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi as-sayyidi bil a'lam. Allahumma fasalli wa sallim mubarak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Langsung saja kalau kita hormati satu persatu, ini waktunya udah makan 2 menit. Jadi tinggal 3 menit. Karena yang di depan guru saya semua, saya ini kalau ngaji sama kiai ibaratnya bukan anak, udah cucu. Tapi Misbahul Zulam, cetakan yang lama, saya sempat ikut. Saya dulu pengen banget baca kitab, ngaji sama kiai. Kiai kalau orang bacanya udah lancar, disuruh terus. Kalau under-undertan, agak bakalan disuruh lagi. Paling kata kiai, bedet loh. Tahun 89, saya lulus Aliyah. Sebelum lulus, kebetulan saya masuk Aliyah di sini, ngaji subuh pengen banget baca kitab. Karena saya sebelumnya ngaji di Rawa Buaya sama Kiai Makmun, itu sudah hafal 400 alfiah, bayar. Kemudian malam itu yang biasanya baca kitab yang kita baca 4, subuh. Yang pertama Ihya Ulumuddin, yang kedua Tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsiril Makthur, kemudian yang ketiga Ibnu Majah, dan yang keempat yaitu Fathul Wahab. Langganan baca. Kalau baca Ihya itu biasanya Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Samsudin Kumis. Jadi Samsudin banyak di sini. Ada Samsudin Kumis, Kapsol, dan Samsudin apa satu lagi. Ya. Biasanya beliau baca, kalau enggak ada beliau, Kiai Marhadi, itu langganan. Ad-Durrul Manthur biasanya Ustaz Mughni Al-Qurtubi. Kemudian kalau Fathul Wahab dan Ibnu Majah itu kan ada barisnya, itu bebas. Tapi saya pengen banget, kebetulan malam minggu Ustaz Marhadi sama Samsudin Kumis kagak datang. Pengen banget disuruh baca. Kebetulan saya ditunjuk pertama kali baca sama kiai. Babnya bab kematian, saya masih ingat sekarang. I'lam annal mautaha ilun wa khatruhu azimun wa ghaflatun nasi anhu liqillati fikri bi wa dzikri lahu. Wa may yaskuruhu laysa yaskuru bi qalbin faliqin bal bi qalbin bi syahwatid dunya fala yanti utikul maut fi qalbi. Itu masih banget. Karena sebelum saya baca ada satu teman saya juga disuruh baca, dia bilang i'lam innal mauta wal mungkin gua deh nih. Diomeli dia sama kiai, dia baca. Padahal sebelum tapi paham, dia baca innah salah, gua anak. Jadi saya baca i'lam annal mauta hailun, ternyata saya disuruh baca lancar. Besoknya mulai disuruh baca sama kiai. Mengenai Misbahul Zulam, saya tertarik. Dulu saya ngaji itu mesin tiknya mesin tik zaman Belanda. Jadi hurufnya juga banyak yang loncat-loncat. Karena saya sebagai murid beliau, saya merasa bersyukur. Saya hampir 10 tahun di sini, dari mulai Aliyah sampai Marhalah. Bahkan kebetulan satu-satunya alumni Marhalah yang risalahnya itu judulnya tentang An-Nida itu saya. Judulnya An-Nida Al-Islami wa ma hawalaihi. Dulu saya tulis An-Nida Al-Islami, Al-Isda Al-Islami wa ma hawalaiha. Ini diprotes sama apa itu namanya Musrif ya, sama Musrif Kiai Haji Khairuddin Ahmad, Musrifnya Kiai Haji Saripudin. Jangan ha, hu, kata beliau. Itu dari mulai kiai pulang dari Mekah 63, kiai main-main ke Jatinegara, kiai kenal dengan Haji Jole, haji apa ada di situ semua. Dari kiai pulang dari Mekah, dari kiai mau dijodohin sama si A, sama si B, dan sampai kiai mendirikan Ma'had An-Nida Al-Islami, akibat perpecahan ulama yang membawa rohmah dari kedua kubu, perpecahan pesantren Bahagia, yang tadi sudah diceritakan manakibnya. Sebagai sebuah kelengkapan juga risalah saya itu juga boleh nanti diuji coba karena sudah dimunakiskan kalau tidak salah pada saat itu, dan alhamdulillah saya dapat Jayid Kindan tahun 1993.
berkaitan dengan klausul ulam. Ini adalah kitab yang perlu dibaca di pesantren-pesantren. Karena banyak sekali orang baca Sarabulul Marom, yaitu Subulus Salam. Kalau kita lihat biografi pengarang Subulus Salam ini, tingkat akidahnya ini juga perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, saya sebagai murid beliau, berkat saya mondok di sini, saya ngerasain jadi pengurus MUI Provinsi Banten. Berkat saya ngaji di sini, saya pernah jadi Sekjen NU Provinsi Banten. Satu-satunya Sekjen NU dilantik yang paling muda sama Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Muzadi, yaitu Mahfuz Abdullah yang lulusan Andida Al-Islami pada saat itu. Tahun 2003 sampai 2008. 2008 teman-teman minta saya jadi ketua NU. Saya tidak bisa. Kenapa? Karena 2008 oleh masyarakat Tangerang saya dicalonkan sebagai calon wakil wali kota Tangerang. Mas setengah-setengah tuh. Andida, ada. Saya bukan tidak jadi, tapi saya memberikan kesempatan orang lain untuk jadi. Akhirnya saya mendirikan pesantren tahun 1994. Kiai masih ada. Ketika saya izin, apa kata beliau? Bismillah. Saya dirikan pesantren, namanya Darul Fikri. Kenapa saya namakan Darul Fikri? Saya waktu kuliah di sini adalah salah satu yang ekonominya paling lemah. Sakit dari pondok, pulang, pengen ngadu sama baba bahwa saya sakit. Nyampe di rumah, adek pada sakit. Akhirnya saya punya teman, Syekh Hamid. Dia punya toko kitab namanya Dar El Fikr di Kalibata. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau, ya udah, antum jual kitabnya di Andida, antum anak kas 15%. Alhamdulillah, berkat 15% jadi kaya begini. Saya kalau ceramah di mana-mana itu gagah bener. Ini ngapa romanya tangan gede-gede dia? Beda ini situasinya, luar biasa. Saya baru 2 hari pulang dari Surabaya, saya roadshow, ada 9 tempat saya ceramah di sana, kagak ada takutnya. Di Semarang, di Gresik, di Kudus, dan lain sebagainya. Giliran ini tuh naik, ini berhentiin gede, susah banget. Dari mana dasar ini tangannya? Jadi ini berbahagia, sebagai takzim kepada kiai saya, guru saya, Hadratus Syekh, almarhum, almakfurlah, Kiai Haji Muhammad Muhajir Ansar Ad-Dari. Mari sama-sama kita baca Misbahul Sulam di tengah masyarakat kita, khususnya rekan-rekan yang punya pesantren. Sebagai tahadus bin nikmah atas rizki yang Allah berikan dari hasil sebuah proses pengkaderan saya di sini, sehingga Allah berikan saya rizki, dan rizki itu akan saya wakafkan 40 juta untuk beli 100 set kitab Misbahus Sulam. Cash. Ya. Jadi kalau duitnya belum dikasih, kitabnya jangan dikasih dulu. Karena yang udah-udah, kalau udah pulang, hubunginnya susah. Ini lama-lama kaset kusut. Karena itu, saya kepada Kiai Bia, Kiai Ibnu Jauzi, Kiai Ais, dan Kiai Mahfud Asirun, dan guru saya, Syekh Buna, Mamurabi Ruhina, Kiai Jabat Syarifuddin Abdul Ghani, dari 100 set yang saya beli ini cash, yang 20 set saya minta buat kerabat-kerabat saya, kebetulan Syekh Syarifuddin Abdul Ghani itu di Masjid Al-Azom Tangerang, ini guru tetap. Guru tetap pengajian di Masjid Al-Azom Tangerang. Barangkali nanti bisa saya juga bantu akapkan ke sana, atau mungkin sudah dibaca, karena saya ini kalau menanggung ngaji. Ya. Untuk ngaji jadi duit mulu. Jadi, alhamdulillah, barokah semua ini. Kemarin terbit di majalah Visioner, Mahfuz Abdullah, sukses bisnis, sukses keluarga. Kebetulan istri saya 3 dan akur semua. Ini jalan yang saya bawa. Ini bukan omong kosong, ini sukses. Ya. Karena orang-orang hanya mengamalkan ayatnya saja, hanya membaca ayatnya saja, tapi tidak mengamalkan. Jadi kalau pengen adil itu, coba dulu, baru tahu kita adil atau tidak. Jadi itu berbahagia. Nanti uangnya saya serahkan. Nah, ini majalah saya, maaf. Tuh, bolong gak tuh? Emang dari dulunya kata Kiai Jauzima, lu emang dari dulunya mata cewean. Tapi alhamdulillah, ini tiga-tiganya akur. Kebetulan saya punya travel namanya PT Garuda Angkasa Mandiri. Yang pertama Haja Siti Soha SAG, dulu mondok di sini.
ya, dulu mondok di sini, alhamdulillah dia kepala Madrasah Aliyah Darul Fikri, megang pesantren, nama pesantren saya namanya Darul Fikri. Yang kedua Mulyani Bogor, tinggal di Bogor, pegang travel saya. Kemudian yang ketiga ini orang Jawa, terus saya ditelepon orang Jawa. Ini yang ketiga orang Jawa, namanya Haja Sofia Akiza, dia megang travel di Jakarta dekat Tanah Abang. Jadi semuanya alhamdulillah berkah kesejukan hati yang saya bangun pada diri mereka, kompak membantu perjuangan suami menjadi suami yang dapat memberikan kontribusi pemikiran buat keluarga dan masyarakat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ah iya, lebih ilahi malah ada sana. Jadi kalau ngaji sama Pak Kiai, kalau nggak baca wabihi ilahi kodah ada sana. Apalagi Kiai paling tak demen kalau muridnya jadi penceramah mengucapkan kata-kata autamakola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya Kiai, Pak Kiai, kenapa nggak boleh autamakola Rasulullah? Itu berarti lu belum yakin sama hadis itu. Kalau yang namanya anida al-islami nggak ada ceritanya, tapi bisa baca kitab. Alhamdulillah, padahal ya apalagi guru saya ada di sini semua, tahu saya, beli kayak Mahfud. Kita baru masuk ke kelas aja udah haka huruf, huruf haka, haka huruf. Kalau teman-teman begitu, ada lagi guru yang macam-macam. Jadi semua alhamdulillah, saya sampaikan kepada teman-teman baik yang sudah mengenal maupun yang belum, jangan khawatir, ini Adida, alumni Adida nggak ada cerita yang nganggur. Dimanapun kita berada, saya lahir di Kosambi, satu kampung dengan Kiai Mahfud, ini keluarga saya. Barangkali selalu, kalau saya tinggal di situ, belum tentu Allah berikan keberkahan terangnya lampu melebihi lampu Petromax. Lalu sunatnya juga yang gendong. Akhirnya saya hijrah ke Belendung dan alhamdulillah sekarang Allah berikan keberkahan kepada saya. Bagi teman-teman yang mau umroh, hanya 13 juta setengah berangkat bulan November 2015. Ini bukannya promo, ngasih tahu. Kita harus menikmah. Ini barokah itu sehingga Allah berikan rezeki kepada saya untuk mewakafkan Misbahus Zolam yang sekarang sudah dicetak 4 jilid. Dan hari ini juga saya minta kepada Sahibul Bait yang 20 saya bawa ke Tangerang. Dan yang 80 ini diwakafkan buat para ulama, para asatiz yang hadir, khususnya yang di depan. Ya, kalau pengen dapat segera balik ke depan. Atau kiai-kiai, ustaz-ustaz yang punya ma'at, seandainya masih kurang, saya hibahkan lagi 50, jadi 150 set. Saya bayar cash sekarang juga sebesar. Ini bukan jor-joran, ya. Jangan mentang-mentang dikasih mic ngomong lalu jor-joran. Pulang pun yang ribut sama bini. Tidak ada urusan. Ini jadi 150, Kiai. 150 set, saya minta 3 poli. 3 poli itu satu poli isinya ada 15. Saya informasinya teman-teman segera, jangan sampai ini keburu kehabisan orang lain. Besok di tempat mahat kita. Karena bahasa Kiai ini sama dengan bahasa Syekh Nawawi, gampang dibacanya. Saya dulu waktu ngaji, gampang. Jadi cara menerjemahkan hadisnya itu gampang. Ketimbang kita baca subuhul salam. Subuhul salam, salam salam aja. Salam bulu bimarong. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf lebih dari 5 menit. Yang namanya mubalik, kalau udah megang mic, susah berhentiinnya. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mubarram Bapak Kiai Haji Mahfuz Abdullah LL yang telah memberikan kata sambutannya kepada kita bersama.